Selama satu jam ke depan, dan ini kita secara live on air di YouTube dari Elsita TV juga. Yes, dan jangan lupa juga buat selalu follow sosmed kita, ada di sini Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube Teras Sore. Yeah. Apa kabarnya buat Teras Squad di rumah di hari Senin ini? Semoga di hari ini diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas, dan yang lagi sakit dengan suasana pancaroba ya, ekstrim banget ya, ada yang lagi mungkin musim-musimnya bapil ya, batuk pilek dan lain-lainnya. Semoga yang lagi sakit diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dan yang lagi sehat diberikan kesehatan terus. Yoi. Dan seperti biasa juga nih buat Teras Squad, kita sudah kedatangan salah satu band ya. Pokoknya yang band yang udah kita undang nih kurasi dengan apa yang terbaik. Yeah. Best of the best. Band asal dari Jakarta, mereka adalah Red Loss. Di sini ada Manohara dan juga ada Bambang. Bambang ya? Oh, iya. Nah, lu jangan gitu dong. Kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Maaf ya belum kenal soalnya. Sambil dikenalin dong di personil Retro sendiri ada siapa aja? Saya Natasha. Oke, halo Natasha. Saya Kirani kok deh. Gue Ara, main bass. Oke. Nah, lu dikenalin sampai dengan detail dari personil lu sih. Ada siapa-siapanya sih? Yang gak bisa hadir, drummer lo ya? Faiz, iya. Lagi sakit deh, baru booster. Oh gitu. Kalau yang tadi personil tetap? Tambahan. Oh, tambahan. Tradisional ya? Siapa tuh namanya? Namanya Urfan. Urfan. Kasian, gak disebut. Bokapnya nonton maksudnya. Oh iya, mamanya nonton. Mamanya nonton di, kalau gak salah itu di TV Kelurahan. Numpang ya, Neveng. Iya. Oke. Gue nyari nama mereka nih ya, Redless. Tadi gue sampai. Sampai kita belum searching artinya, boleh dong dikasih tahu arti dari nama Redless apa? Redless sebenarnya shelter di balik doang. Oh jadi dari kata shelter di balik Redless. Kenapa membuat awalnya sebenarnya ini teori-teori gembel aja gitu. Kayaknya berat nih pertanyaan nih, oke. Soalnya sebenarnya gue emang demen aja tuh kata-kata yang dibalik kayak asap kilap. Iya, asap kilap. Tapi gue mikir dulu lagi.
Di masa dibalik maksudnya. Iya, kebetulan akun Instagramnya Natasha juga dibalik. Akun Instagramnya gue juga dibalik. Nah, terus waktu bikin band tuh kayak gue pengen deh ada band gue tuh berasa kayak rumah gue sendiri, shelter gue sendiri. Tapi kalau namanya shelter, katro gitu gak sih? Gak tau juga sih. Kayak klub, kayak klub jatuhnya. Akhirnya kita balik aja Redless gitu. Kalau di Bali mungkin kayak kayak klub ya? Iya, hawa-hawanya. Tapi kalau boleh tahu kalian sendiri bandnya terbentuk dari tahun berapa nih? 2020 sebenarnya. 2020 berarti lo band pandemi bisa dibilang. Band pandemi, ya benar ya. Nah, siapa penggagas awal yang ngumpulin jadi sebuah Redless ini sendiri? Gue sama Faiz. Lo sama Faiz justru ya. Akhirnya ketemu Natasha emang temenan atau gimana? Iya, kita berdua emang temenan dari 2017. Okay. Ketemunya di event Jepang gitu. Wibu. Cosplay. Iya, event cosplay gitu. Kita berdua sama-sama suka Jepang. Terus awalnya tuh ngobrol-ngobrol biasa aja. Terus dari situ udah tuh ya, gak pernah kontak-kontakan lagi ya. Sampai akhirnya tiba-tiba dia nge-DM di Instagram, bisa main gitar gak? Kata gitu. Emang gitu ya, lama gak kontakan, terus kontakan biasa langsung klub. Tapi basically itu lo tuh temen di komunitas atau temen masa sekolah sih? Temen di komunitas dong. Temen komunitas ya? Yang di itu Jepang, cosplay tadi. Oh, kalau sama Natasha iya. Kalau sama Faiz emang band-bandan aja. Oh, di band ya. Nah, apa sih pesan yang disampaikan oleh lagu-lagu dari Redless sendiri? Apa ya, beda-beda sih. Kalau misalkan EP yang pertama ini kita lagi ngebahas Seven Deadly Sins. Ini EP pertama ya, dari Redless ya? Oke. Okay. Si judulnya Satir Setire kan? Kita kan ada rencana mau bikin Satir Setire part 2 tuh. Sambungannya yang sequel-nya pertama. Sequelnya gitu ya? Ya tetap dengan pembahasan yang sama ya, Seven Deadly Sins gitu kan. Si Matahari, Blue, Cinderella Kaki gitu. Yang related itu ya? Iya. Kalau tadi judulnya apa tuh? Lagu tadi? Matahari. Matahari. Lagu kesayangan. Untuk apa tuh pesannya sendiri? Lagu kesayangan. Lagu kesayangan Hara itu. Iya. Kenapa? Itu lagu pertamanya Redless, Redless. Baru single, dibikin ya itu. Single awal. Itu Natasha belum masuk tuh. Oh gitu. Kamu masih ngelalang buana ya? Nah berarti kamu gabungnya sendiri kapan tuh? 2021 ya, Maret. Oh setelah setelah 1 tahun ada, baru Oh gue tahu. Berarti mereka ini ngebentuk di saat PPKM ketika gabung Tasya menjadi PSBB. Iya betul, betul. Berarti ada baiknya ya Tasya. Hokinya di dia, Tapi gue biar koreksi ya, Jakarta bener ya kalian ya, Redless sendiri? Tepatnya? Kalau misalkan dibilang Jakarta, kita juga nggak Jakarta. Iya, karena gue doang dari Jakarta. Oh gitu. Dia Cikarang, terus si Faiz Tangerang. Iya, kita band LDR. Kita apa ini? Tapi, kita band LDR, benar. Tapi ya Jakarta sih. Jakarta, ya, tapi skemnya mungkin Jakarta. Ya. Yeah. Untuk genre-nya sendiri lebih kemana sih? Apa ya? Kita kalau dibilang orang-orang bilangnya shoegaze. Cuma gue enggak mau dibilang shoegaze. Anak-anak maunya dibilang shoegaze enggak mau terus dibilang stoner. Okelah. Ya gua doang tapi. Oh, jadi dari kalian sendiri ada selera musik masing-masing. Iya, beda-beda. Akhirnya kita alternatif rock sih. Iya, alternatif rock. Indie rock gitu. Titik tengahnya. Iya, titik rock. Whatever they call you lah ya, apapun yang mereka sebut tentang kalian, inilah Redless gitu. Soalnya kita beda-beda referensinya. Iya, beneran sebeda itu gitu. Apakah dari semua singlenya juga beda-beda atau gimana? Beda. Beda. Beda ya? Beda. Yang paling yang gue dengerin buat Redless, yang paling Redlessnya Deftones, tapi gue demennya Pistols. Oh, Deftones. Ini pembahasannya bener berat ya, menarik juga nih. Nanti kita ngobrol lagi ya, karena kita mau break dulu, oke? Oke. Kak Alay, gue mau nanya sama lu nih. Apa tuh? Lu kalau misalnya mager masak, pernah nyetok makanan gak sih? Gue kalau mager masak, nyetok sih gue pastinya. Nyetok, biasanya nyetok apa? Yang simpel-simpel gitu ya? Yang simpel, makanan-makanan kayak apa ya, kayak misalnya gue frozen. Di frozen gue itu tuh, gue ketaruh makanan tuh kayak batu-bata. Itu mau frozen lagi, Pak? Anti-mainstream gitu. Yaudah, nih biar lu gak makan batu-bata dulu hari ini, gue mau rekomendasiin pop-up yang bisa dijadiin solusi untuk kalian yang pengen stok makanan di rumah. Penasaran kan? Jadi di mana tetap di Tera Sore. Jalan terus! Solusi untuk kalian semua yang suka stok makanan. Dan inilah dia, dalam episode kali ini kita sudah kedatangan dari pop-up store yang namanya Dapur Nini 10. Yeay. Dan seperti biasa di tengah kita sudah ada ownernya langsung dengan Ibu
Iya, Yuni. Ibu Yuni. Oke, okay. Ibu Yuni apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya, udah enggak nyanyi lagi, Bu? Beda, beda. Itu ini syarat. Kalau ini Yuninya beda. Yuni dapur Nini 10. Iya. Oke. Okay. Ibu berbicara seputar produk yang Ibu bawa nih. Ya. Ini disebutnya kentang Mustafa. Kentang Mustafa itu kan biasanya kan campuran pakai, bisa dijaduk, bisa pakai nasi ya, Bu. Ya, nasi sih biasanya ya. Iya. Ini ada berapa varian sih yang dibuat sama dapur Nini 10? Ada 4 varian. 4 varian. Iya, ada yang original, okay. Ada teri, teri kacang, sama pedas manis. Oke. Oh ini ya, kentang variannya nih ada 5. Oke. Okay. Ini sih kemasannya sama ya, cuman memang variannya aja ada di mungkin di labelnya. Variannya ya. Juga sama, cuma kemasannya ini ada yang toples atau yang ini mungkin selis apa sih perbedaannya, cuma harga. Kalau toplesnya cuma beda harga toples aja gitu. Emang berapa sih, Bu, dari harga yang ditawarkan oleh dapur Mini 10 untuk kentang Mustafa? Ya, ini isinya 250 gram. Okay. Harganya 50 karena ini pakainya pot segini 45, beda 5.000. Beda 5.000. Ya. Tapi kalau ini biasanya kalau mama bisa digunain lagi ya, Bu. Enggak mau rugi. Atau mungkin bisa buat refill ketika ingin beli lagi. Oh iya, ya, bisa juga. Bisa. Ya. Tinggal mau toples ya. Asli. Ya. Tapi Fir, pengen tanya deh. Ini udah berapa lama sih, Bu? Kalau mulai produksinya tuh sebenarnya sudah lama, cuma kemarin semenjak pandemi saya kan banyak nggak ada kerjaan gitu, terus kebetulan saya kan punya kolesterol, jadi saya coba gorengnya pakai minyak kelapa ya, tapi yang kemasan kan biasanya minyak sawit, saya coba ini ternyata lebih gurih, ya, lebih apa sih, lebih gitu ya. Lebih renyah. Oh, berarti membedakan kentang Mustafa dapur Nini 10 dengan yang lain adalah karena proses penggorengannya menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa dan tidak menggunakan MSG. MSG ya. Yeah. Berarti ini aman untuk, sorry tadi ada apa, Bu? Kolesterol. Oke, di note banget tuh ya. Iya. Jadi ini udah ada dari tahun berapa nih, Bu? Dari tahun 2015 sudah ada, cuma lebih lebih produktifnya selama pandemi itu. Oke. Untuk variannya sendiri dari dapur Nini apakah cuma kentang Mustafa atau ada lagi, Bu? Ada lagi masakan rumahan. Iya. Catering gitu ya, Bu ya? Untuk catering saya enggak, cuma pesanan aja kalau misalnya by order ya. Iya. Oke. Kayak nasi box gitu mungkin ya? Kadang-kadang saya suka ambil juga. Tapi mungkin untuk menu utamanya adalah si kentang Mustafa. Produk unggulannya ini. Produk unggulannya adalah ini dengan tersedia tadi 5 varian ya, mulai dari 4. Original. 4. Ya. 4 varian ya. Ori, teri kacang, manis dan pedas manis. Oke. Iya. Nah, kita kayak pengen nyoba di salah satu 4 menu ini ya, Bu ya. Nah, Fira pengen nyoba yang mana, Fir? Yang sudah disediakan sepertinya saya belum tahu ini rasanya apa ya. Jadi saya akan mencoba dulu. Jadi karena kata tadi beda menggunakan minyak kelapa, kita buktikan. Mari kicok. Ini buat teras kuat di rumah nih yang punya kolesterol. Jadi kalau misalnya bingung ya, Bu ya, mau makan yang goreng-gorengan, cocok nih kayaknya. Ini makanan yang benar-benar simpel loh, Fir. Praktis. Nasinya mana ya? Kita cobain ya, Bu. Aku cobain ya, Bu. Enggak bawa nasi. Aku kan mau ngebawa nasi. Gimana, Fir? Goreng banget loh. Jadi meskipun dia bumbu. Nempel gitu ya, berbumbu nempel, tapi tetap garing kan. Biasanya ada kalau misalnya dia udah nempel tapi agak melempong ya. Kalau ini tetap garing. Oke. Okay. Dan ini yang rasa apa? Pedes ya, kayaknya. Itu pedes manis ya. Pedes manis ya. Oke. Nah, setelah Firanda, sepertinya teras kuat. Saya juga pengen coba. Tapi saya pengen nunjukin kemasannya. Bentuk kemasannya ada dua di sini. Ada yang menggunakan toples dan juga plastik nih ya. Nah, seperti ini. Harganya ini Rp50.000 ya untuk yang kemasan toplesnya. Rp45.000 untuk yang kemasan plastiknya. Cuman beda Rp5.000 ya. Yeah. Terjangkau sekali. Ini sebenarnya rekomen banget buat lo yang anak kos ataupun orang yang males untuk masak ya, praktis untuk dijadikan santapan barengan dengan nasi. Iya, aduh. Abis ini gue mau makan nasi. Iya tuh. Ya, oke. Saya pengen coba nih. Kayaknya ini yang teri kan, ada terinya di dalamnya. Saya pengen coba mungkin yang campuran teri ya. Nah, ini teri ini biasanya nih, ini Fir, dipakai sama orang-orang yang merasa, wah ini bukan dari orang tua. Orang tuanya nggak ada,
Tiri, oh, tiri. Salah ya. Bu, maaf ya, Bu. Iya, Bapak makan dulu deh. Maaf ya, Bu, ya. Saya makan dulu. Saya coba dulu. Jangan gitu dong. Iya, maaf ya, maaf ya. Laper dia, Bu. Saking laper ini. Ngeliatin nasi aja. Ya, mari kicok. Gimana, Kak? Sengaja tadi ngambil perpaduan antara kentangnya dengan terinya. Ya? Kentang dengan terinya ini benar-benar terasa banget dan kentangnya benar-benar garing. Telinya juga garing, pedesnya nggak terlalu pedes ini. Oh ya, kalau yang itu nggak terlalu pedes ini. Ya. Oke. Okay. Tadi aku pedes kayaknya pedes ya. Bisa kalau mau pesen nanti original. Apa maksudnya yang pedes? Lebih pedas lagi. Ada gitu, lagi bisa, yang lebih pedes lagi. Bisa. Wow. By request ya. Iya, request. Itu. Dan ini karena tadi ada daun jeruknya jadi wangi ya. Iya. Jadi nasi hangat beneran nih, nasi hangat mana nih ya? Ini tapi benar Fir, ini daun jeruk ini ngebikin jadi aromanya tuh enak banget, wangi, ya? Wangi banget. Oke, tadi apa Bu, maaf? Bisa juga kalau mau pergi haji atau umroh kan bisa bawa. Oh iya benar, travel kan pack mungkin. Ya. Okay. Bisa jadi oleh-oleh. Oleh-oleh juga. Ataupun bekal. Bekal ya. Ya. Bapak nggak bawa nasi doang kan ya, nggak bawa lauk ya? Nih. Ini saya dendam, ini pasti ini kelar ini nih, kelar kita di sini nih, kita langsung cari nasi. Oke, okay, Ibu. Ya, kalau boleh tahu untuk pemesanannya sendiri, untuk kentang Mustafa ataupun lain, haruskah PO atau udah ready? Saya biasanya PO, karena okay. Apa saya biasa langsungin, jadi saya nggak stok udah kayak gini. Oke, berarti sementara made by masih, order ya? Iya. Oke, okay. Itu berapa lama untuk pemesanannya? Sehari paling. Satu ya. Hari, kalau begitu okay. Boleh dikasih pesan tahu sekarang, dong Bu, iya. Untuk sosmednya ataupun WhatsApp ordernya kepada Tera Scott di rumah mungkin mau coba juga. Oh iya. Sosmednya ada di mana? Di Instagramnya? Instagram, Dapur Nini 10. Oke, okay, Dapur Nini 10 dan juga ada WhatsApp ordernya ya. Di situ tertera tuh Tera Scott ya, yang pengen order monggo ya. Baik di sosial media Instagramnya, di Dapur Nini 10, bisa DM, ataupun bisa ke WhatsApp. Tuh, telepon juga apa. Bisa ya. Ini bisa, enak banget asli. Nih beneran nih dia asli. Doyan Bu kalau kayak gini Bu. Karena ya tadi gue bilang, kalau kentang-kentang Mustafa ini nih, selain dia nih personil dari band Debu ya. Oh udah bukan ya Bu, lupain ya Bu ya. Ini bener-bener ya. Ini mau pakai nasi ataupun digado enak banget, ya, asli. Iya, iya. Gak ada apa-apa, makan dulu deh, Pak. Ibu, ini kan tadi ada varian original. Iya. Kan yang kalau yang tadi aku makan itu mungkin pedas manis ya. Iya. Kalau original itu pedas atau enggak sih? Kira-kira. Cuma oh, ini. Pedasnya tuh cuma tipis. Sama tipis-tipis okay. Aja. Standar dari kentang Mustafa lah ya, oke. Okay. Bisa. Oke, okay, untuk Dapur Nini sendiri nih, untuk kedepannya mau bikin inovasi atau gimana nih, Bu, kira-kira? Ini kan sekarang masih dalam proses perizinan halal okay. Apa sih sertifikasi halal? Oh, iya. Sertifikasi itu ya, halal itu ya. Iya, nanti okay. Kalau udah keluar itu rencananya mau bisa apa? Saya rencana mau masukin ke toko oleh-oleh atau okay, gitu ya. Oke, ya, amin. Ya, iya, ini untuk lokasinya ada di mana, Bu? Di Depok. Di Depok. Di Depok ya. Depok. Pride. Di Beji Depok saya ya. Okay. Ibu, ya. Semoga semua segala usahanya dan juga progres yang lagi dilakukan oleh Dapur Nini 10 sampai dengan mendapatkan labelitas halalnya, semoga dilancarkan. Amin. Dan semoga mendapatkan berkah terus dari semua amin. Usahanya. Amin. Amin. Oke, okay. Ibu terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih Bu sama-sama. Yuni, sudah mampir ke Tera Sore. Ya. Ya, terima kasih. Salam untuk keluarga dan salam untuk warga Depok sekitar. Terima kasih. Oke deh. Buat Tera Scott, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Abis ini kita ngobrol lagi sama Redless karena Kak Alay mau ngabisin dulu nih makan nasi. Jadi tetap di Tera Sore. Jalan terus. Lagi break dia nambah pakai nasi. Itu kentang Mustafa dari Dapur Nini 10 itu enak banget. Enak banget ya. Iya, gue juga tadi mau makan lagi kayaknya. Ya. Kita kembali lagi mengobrol bersama Redless. Masih sama dengan Ara dan juga Tasya. Yes, benar banget. Okay. Ini kalau Ara nih memang nama aja ini lagi viral banget. Kegidak ya. Ara. Cegi. Agak, kalau dia ngomong agak gimana gitu ya. Agak ganggu. Jangan kalau nanti gak usah pak ya. Gue pengen tanya sama kalian.
udah punya musik video kan ya? Udah. Yang judulnya apa sih? Pernah gua cross check juga, tetapi pengen cross check reaction bareng teman-teman Tera Squad juga. Oh, ya. Blue judulnya. Judulnya Blue ya? Iya, judulnya Blue. Nah, itu pesannya apa? Jadi Blue itu menceritakan tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Gitu. Jadi Blue diharapkan bisa menjadi suara untuk para korban dan penyintas. Ya udah, karena kita penasaran ya. Pesannya sih gue gergetan gini-gini, kritis banget. Kita izin reaction bareng ya, musik video dari Raffles dengan judul Blue. Nah, ini ada ininya ya. 14.000 kasus justice for the victim. Nah, jadi ini emang yang sempet tadi diutarakan sama Tasya ya, bahwasannya pesan di lagu Blue ini sendiri ya, menceritakan seputar dari kasus kekerasan kasus yang dialami anak-anak di bawah umur ataupun dilahap oleh predator lah ya. Kurang lebih seperti itu. Ini yang menciptakan siapa? Bareng kalau kita bareng. Ini lo musik videonya udah rilis kapan sih? Persis officialnya? Waktu sebelum EP keluar. Ini Juli sih, ya? Tahun ini. Oh, tahun ini 2022 ya? Iya. Oh, berarti pas banget tuh sama yang kasus yang belum lama kan? Iya. Yang itulah ya, sampai viral banget ke tangan. Iya. Oke. Apa ini jangan-jangan musik videonya memang dibuat untuk membahas kasus itu? Sebenarnya nggak juga sih. Awal-awalnya ya? Inspirasinya dari film kan? Iya, sebenarnya dari film. Oh, film. Dari film. Ternyata iya, tiba-tiba ada. Ini cuma hanya satu spot aja. Iya. Satu kat kita di satu spot doang ya. Kita low budget sekali ini. Memaksimalkan dari keminimalisan. Betul. Tapi yang penting jadi ya, dan puas ya pastinya. Puas. Kita oh, itu ceritanya kita ada. Kita puas ya. Modelnya kenal kan? Model. Coba gua lanjut. Siapa sih ini? Pak Bapak, geseran dikit, Pak. Iya. Enggak, modelnya gua penasaran. Itu siapa? Ardi ya, bukan? Hamdi. Hah? Hamdi. Oh iya. Hamdi dia bandnya banyak banget sama Triple X ya. Iya. Yang buat konsep seperti Hamdi emang kayak om-om sih emang. Pas banget tuh, badan gede. Ini yang buat kenapa? Konsep dari musik video ini kalian atau? Kebetulan kita bertiga kita juga. Kita bertiga, terus kita juga yang krunya. Kita juga yang take videonya. Kita juga yang benar-benar ini ya, nge-press. Terus sehari doang lagi ngerjainnya. Sehari doang. Ada kendala gak? Sehari doang. Waktu itu hujan, udah paling gitu dong sih. Iya, hujan. Jangan lupa. Kan ini indoor ya? Tapi sorry, ini benar-benar studio atau sebenarnya sebuah kamar di lo setup di studio? Kamar di setup. Oh, iya. Kamar ya? Teman tinggal siapa nih? Bung Beno namanya. Gitarisnya Lala Huta. Di Jakarta ya? Di base. Spotnya? BSD. Oh, di BSD. Bekasi sonan dikit ya? Iya, iya. Wah, keren. Blue. Gue Blue jadi kayak apa ya, betanya di Jurassic Park ya. Kayaknya kan Blue ya. Masuk terus ya, Asep. Enggak, konotasi kata Blue itu sendiri itu tuh seru banget sih. Blue itu kan ya kita tahu lah ya, biasanya ke arah-arah sana. Iya, masih masuk lah ya konteksnya ya. Blue, itulah pokoknya. Yaudah. Kan karena tadi kita sudah menyaksikan musik videonya, bagaimana kalau misalnya Retos bersama teman-teman membawakan langsung Blue? Secara live! Sore! Silakan, Sya. Silakan, Kara dan Tasya. Gokil sih, gue suka ya sama apa ya, musisi-musisi indie itu dia kritis untuk menyampaikan segala pesan gitu. Benar. Nah itu. Karena kan nah, kadang kita suka gak didengar ya, jadi mereka menyamakannya melewat lagu. Iya. Nah, buat Tera Squad ya, lo masih pengen chilling barengan dengan kita di Tera Squad? Ya udah, langsung aja deh bersama dengan Redless. Redless dengan The Sounds Blue. Called Blue. Yeah.
jalan terus. Gak terasa nih di last segment masih barengan dengan Retros. Yang tadi sudah membawakan lagu Blue. Blue. Yang mana pesan itu sendiri ya, lo secara deskripsinya ya, secara poinnya adalah setiap lagu yang dipersembahkan oleh Retros ini masing-masing ini menuai kontroversi. Yang mana itu apa ya? Menurut gue enaknya musik indie tuh kayak gitu. Apa yang lo rasa, yaudah lo keluarin bener-bener mentah-mentah, nggak ada revisi dan segala macem. Iya, benar. Gitu. Bener. Lo juga belum terikat dengan label kan? Udah. Untuk saat ini. Ya. Saat ini. Udah ya. Oke. Okay. Tapi pengemasan kayak tadi musik video tuh? Oh, kita dibebasin. Oh iya, benar. Kita benar-benar dibebasin banget okay. Kalau soal karena itu. Ada ya kadang-kadang rules nih itu yeah. Ada beberapa poin-poin ya. Nah, Redless sendiri nih. Lo udah mengeluarkan untuk album EP, EP ya? EP. Yang berisi kan berapa track sih? Matahari. Blue salah satunya ya. Matahari, Blue, terus tadi yang pertama tuh Matahari, Senadela, satu lagi Matahari Alternate. Okay. Alternate ini mungkin Tara Scott di rumah pengen coba denger-denger lagu kalian, udah ada di platform digital? Semuanya, semua udah ada Spotify, Apple Music, tinggal dicari di Retles, R-E-T-L-E-H-S. Pokoknya terbalik balik ya, semua terbalik. Oke, untuk Instagramnya sendiri dari Retles, gue jadi mau ngomong shelter deh. Emang bener artinya itu sebenernya, dibalik doang. Instagramnya, at st.retles. ST.Retless, ya. Untuk YouTube-nya juga sama? YouTube-nya Retless dong. Iya, YouTube-nya Retless aja ya. Nah, lo apalagi yang pengen kalian lakukan nih? Apa mungkin musik, bikin next music video untuk single-single yang belum ada? Iya, itu ada. Salah satunya rencana mau kayak gitu, terus ya karya-karya selanjutnya pasti ada juga. Iya, kita mungkin. Yang tadi. Okay. Yang kedua itu ya? Iya, yang kedua. Terus full album. Apa lagi? Ya, full album ya? Amin. Semoga ya. Vinyl, wah. Kaset ya. Heboh banget ya. Kayaknya seru kaset tuh. Kaset Mita. Biar limited gitu. Tapi kalau boleh bocorannya dari ke sisa 4 itu, kalau Blue udah dibuat MV-nya ya. Yeah. Next-nya apa nih? Apa Matahari kah atau Kaki? Senadela. Senadela itu yang akan dibuat musik video ya. Yeah. Semoga dilancarkan. Amin. Oke. Okay. Ra, thank you banget. Anastasia, thank you banget. Thank you. Dan juga temennya tadi siapa namanya? Dima aja nih. Upang. Terima kasih. Upa, terima kasih. Upa, thank you banget Bang ya. Thank you. Okay, dan cepat sembuh untuk drummernya. Oh iya. Vaksin katanya. Oke. Seperti biasa kita di segmen 5 ini adalah mengcover lagu dari Rattle sendiri. Mau bawain lagu siapa nih? Kita mau bawain lagu Celebrity Skin dari Ho. Oke. Okay. Yeah. Siap. Langsung aja deh, sekali lagi. Nah, thank you. Thank you, Ara. Ya, thank you. Monggo. Thank you ya. Nah, seru. Oke. Buat Tera Squad, terima kasih yang sudah menyaksikan kita selama 1 jam ke depan ya, Kak. Yes, benar banget. Kalau pengen nonton tayangan ulangnya bisa banget di YouTube LCR TV. Dan jangan lupa juga buat follow semua sosmed kita ada di sini. Dan jikalau buat Tera Squad punya band, atau punya usaha makanan dan minuman, langsung aja send mail ke email kita. Dan jangan lupa juga buat cantumin kontak personnya karena lolos nggak lolos akan dikabari. Yoi. Buat Tara Squad, jangan lupa untuk terus saksikan Tara sore setiap hari Senin sampai Rabu jam 3 sore pastinya hanya di Alsinta TV. Dan baiklah saya Firanda Keke yang terabaikan. Dan saya Ella Error yang teralaikan dan juga seluruh tim dari Tara Sore yang bertugas pada pamit hari ini. Pamit mundur. Sebelum pamit, kuat siapa kalai. Nah buat lo nih Tara Squad yang merasa anak motor, jangan pernah mengganti pelek motor lo dengan pelek kayu dari Delman. Iya, gunakan akal sehatmu. Rasanya jalan terus. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Glad it could make it, yeah. Now you've really made it, hey. So glad it could make it now. Oh, look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name.
plans forgotten. Hey, so glad we could make it. Yeah, now you've really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my makeup, it's too early for that dress. Wilted and faded, somewhere in Hollywood. But I came here with your pound of flesh. No second billing, 'cause you're a star now. A Cinderella, there aren't girls like you. Beautiful dresses, can you stand up or will you just fall down? What you wish for. So much to die for. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you've really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my makeup, so sugarless, honey waitress, model actress, oh just go nameless. Honeysuckle, she's full of poison. She obliterated everything she kissed. Now she's fading somewhere in Hollywood. Glad I came here with your pound of flesh. You want a part of me? Oh, I'ma sell it cheap. Yeah, I'ma sell it cheap.